Hai guys, selamat datang ke channel Dias Ana Family. Yeay. Okey, hari ini kita nak pergi bazar Ramadan. Nak beli kuih, nak beli air. Sekarang udah jam 6.25. Betul guys, 6.25. Di sini bukanya jam berapa bang? Jam 7.30. 7.30, setengah 8 ya guys. Setengah 8 di sini baru buka puasa guys. Jadinya kita memang sengaja jam apa namanya setengah 7 baru mau ke bazar biar nggak panas. Pasal hari ini panas, panas terik, panas. 43 derajat Celsius. Iya. Oh. Pantesan kok panas banget. Cuman 2 hari aja waktu itu hujan Sabtu Minggu, guys. Terus udah nggak hujan lagi sampai sekarang, jadinya panas banget. Ini di luar sekarang udah jam setengah 7 juga panasnya minta ampun, guys. Jadinya memang kita sengaja perginya terlambat ya, Bang ya. Ini biar masih nggak panas lagi. Kalau perginya pukul 5 atau 6, ya Allah. Kayak ini, kayak apa namanya, di siang hari guys, panasnya. Nanti kita tunjuk bazar dekat sini, dekat Batu Kawan. Batu Kawan, tengok dia jual apa. Jadi kita mau pergi dulu ya Bang ya? Ya. Oke. Stay tuned. Oke, guys, jadi ini kita mau ke bazar Ramadan dulu. Ini aku ke bazarnya cuma sama abang aja kan Bang kan? Anak-anak lagi pada di dalam kamar pasang AC katanya panas banget, udah nggak apa-apa dia juga nggak mau ikut. Itu Pak suami udah siap-siap mau pergi ke bazar guys, jadi ini aku mau naik motor sama abang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kita mau ke bazar. Kita ke bazar nggak setiap hari ya Bang ya? Tak. Kayaknya baru berapa kali ya Bang ya? Sekali dua ke. Ini hari ini aku nggak masak guys. Abang juga udah beli roti apa Bang? Roti John. Roti John, cuma nanti tinggal panasin aja. Jadinya memang sengaja nggak masak. Terus mau ke bazar beli kue sama air gitu. Betul. Ini suasana tempat tinggal aku kayak gini guys tuh. Kalau sore-sore gini ya sepi kayak gini. Orang-orang udah pada pulang kerja kali ya Bang ya. Suami aku pulang kerjanya jam berapa Bang? 3:30. Bang motor. Jam berapa? 3:30. 3:30. Di sekolahnya anak aku. Ini di sebelahnya hutan guys, bukan hutan, hutan ya Bang. Lalang. Ini di sini ada ini guys, ada sungai, sungai Bang. Sungai apa muara sih? Muara lah kok. Tuh, mana dia nggak kelihatan? Air pasang. Tuh guys tuh. Oh, air surut. Oh, airnya surut, nggak kelihatan. Jadi ini apa nelayan-nelayan biasanya lewat situ ya Bang ya? Tuh ada kapal-kapal. Kapal apa sampan sih namanya? Sampan. Sampan. Jadi ini apa namanya kawasan perumahan ya guys? Tuh orang pada pulang dari bazar. Tuh guys, kawasan perumahannya kayak gini guys. Tempatnya tuh enak, nggak rame gitu. Suasananya tuh nggak rame banget. Udah sampai guys. Udah sampai di tempatnya kita guys. Tuh tempatnya. Nah kayak gitu guys. Tuh bazar Ramadannya kayak gini. Di sini ramai banget orang guys. Tuh guys, kita mau beli kue dulu. Nggak Bang. Ini mau ini Bang. Tuh, jadi kita mau beli kue di sini aja. Bermacam-macam kue ya guys. Izin rekam ya. Ini kawan aku guys. Jadi dia jualan. Nak itu yang apa mutiara Bang? Mutiara. Nih. Ini tempat jualannya temen aku guys. Tuh. Dua. Dia jual ayam penyet, ikan penyet, kayak gitu. Beli ya? Kasih ya, Dek. Oke. Cak.
Jadi kayak ginilah bazarnya guys, itu ramai banget orang. Banyak punya nasi lemak. Nasi lemak, apa mau? Tapi itu nasi ini adalah nasi. Anak bagi Arisa. Hah? Bagi Arisa kalau dia mau makan nasi. Tapi di mana makan ikan? Makan lah ikan keli. Iya deh. Kita lagi ngantri mau beli air apa bang? Tebu. Air tebu guys. Benar-benar tebu ya bang ya, nggak dicampur air kan. Jadi kita mau beli air tebu hari ini, kita mau minum air tebu guys. Lagi ngantri. Ini soalnya aku beli nasi lemak guys, tuh nasi lemaknya. Nasi lemak biasa. Udah, jom. Apa takut air kita? Tak kira makan nasi. Oh, Arisa takut mau makan nasi ya, oke. Mau beli air lagi guys, air semangka. Oke guys, no, kita mau beli air. Bika itu? Air tembika, air semangka. Datuk Allah. Kita mau beli air lagi guys. Ini beli air lagi, nyangkut lagi di sini guys. Mau beli air ini juga, air coklat atau strawberry ini nggak tahu mau beli yang mana satu. Oke, strawberry itu nih. Oh, jadinya suami aku beli yang strawberry guys. Strawberry ya. Oh. Nah, pasti kena kak. Pasti. Kayaknya super banget airnya. Tuh jadinya suami aku beli yang coklat sama yang strawberry airnya guys. Jadi beli dua air. Apa mbak aku nak? Oke guys, kita udah mau pulang ini guys. Udah beli takjil untuk berbuka puasa nih guys. Takjil. Tuh banyak banget. Tuh air juga banyak. Bisa enggak bang? Kalau enggak bisa sini biar anak yang pegang. Hai. Oke. Apa nih? Kenapa mukanya kayak gini bang? Ya Allah, apa lagi? Abang aja bang. Ya abis, bunga kelihatan bang. Ya Allah, Masya Allah. Kenapa kayak lapangan sepak bola ini? Ya Allah. Jadi guys ini, kita udah beli macam-macam takjilnya guys. Ada apa ini? Pokoknya banyak banget abang hari ini beli guys. Airnya juga berapa macam bang airnya bang? 2, 3, 4. Empat ya? Iya. Beli air sampai 4 guys. Nggak tahu nanti mau minumnya gimana ini. Nggak tahu. Beli bubur, abang suka bubur. Bubur apa namanya bang? Bubur gandum. Bubur gandum. Anak lebah. Bubur gandum jagung. Bubur gandum jagung. Apalah tebal. Puasa. Puasa sambil diet. Jadi ini sambil jalan-jalan sore guys. Enak banget ini cuacanya. Udah gak panas banget ini. Mungkin udah jam 7-an kali ya bang ya. Jadi udah gak terlalu panas. Ya Allah tudungku. Wes peot-peot kaya apa? Astagfirullahaladzim kena angin. Ya Allah batukku kaya lapangan bola sepak. Abang kenapa dayana luasannya? Mana abang tahu. Ayah ambil lah daya bang. Daya bang teh. Oh my god. Terus sekolahnya anak aku guys. Jadi deket banget sekolahannya sama rumah guys. Betul. Nggak jauh. Tapi, jauh. Tapi disuruh jalan kaki tuh nggak mau. Kan bang kan maunya itu diantar jemput aja, jadinya yang tukang nganterin tuh abang sambil pergi ke tempat kerja. Kalau puasa kayak gini kan abang perginya awal ya bang ya. Iya. Masuknya jam berapa bang? 7:30 ya. Iya. Terus pulangnya 3:30. Iya. Nah kayak gitu. Tapi kalau kayak hari biasanya abang itu masuk kerja jam berapa bang? 8:30. Jam 8:30. Pulangnya jam 5 ya bang ya. Betul. Kayak kita udah sampai di rumah guys. Ya Allah tuh tunggu kok api teman sih. Masya Allah. Udah cantik kembali ini tudungnya. Udah gak pepet tadi guys. Oke kita mau masuk rumah dulu. Oke guys, ini aku udah sampai rumah nih. Takjil yang kita beli, aku sama abang beli. Bermacam-macam makanan, air. Ini ada macam-macam air. Air, kue, nasi, kayak gitu. Jadi hari ini tuh aku gak masak. Terus sekarang aku mau panasin
Roti apa ini namanya, Bang? Roti John. Roti John kemarin Abang beli kan? Jadi kemarin Abang tuh pesan roti John, terus kemarin tuh nggak dimakan lagi. Jadi hari ini mau aku angetin dulu ya, guys. Abang beli 2 ayam sama daging. Oke, guys, aku mau angetin dulu. Jadi ini tadi suami aku beli kue, guys. Bermacam-macam kuenya. Ada kue onde-onde. Ini aku mau susun dulu. Terus ini namanya kue abu-abu atau habu-habu. Enggak tahu. Cuman beli 3. Onde-ondenya cuman beli 2. Suami aku enggak mau soalnya isiannya tuh kacang hijau. Suami aku tuh enggak suka. Terus ini ada kue lagi, guys. Tuh. Kue apa lagi ini suamiku beli. Ini kue apa ya di sini? Namanya kalau di sini buah melaka kalau nggak salah ya. Betul nggak? Tapi kalau di tempatku ini namanya kue klepon, guys. Nih. Suami aku beli banyak. Abang beli berapa ini? Oh, jadi suami aku beli 5 bungkus, guys, kue ini. Iya, betul 5. Tuh. Soalnya ini anak aku yang Balkis, dia suka banget sama kue ini. Jadi, Abang beli banyak. Terus ini kalau nggak salah talam pandan ya. Tuh. Ini beli 2, beli 1. Oh, ini bengkang. Oh, ini suami aku yang mau bengkang. Kirain tadi dua-duanya talam, ternyata enggak. Dah, itu aja kue yang hari ini kita beli, guys. Ini dia tuh. Aku juga mau nuang air esnya, guys. Nih. Jadi tadi udah dikasih ini sekali ya, guys, apa es batunya. Kayak gitu nih, aku mau buka dulu. Terus aku mau tuang. Oke. Terus ini air tebunya. Ini tadi harganya 5 ringgit, guys, tuh. Jadi ini benar-benar air tebu ya, guys, nggak dicampurin sama air kayak gitu. Pasti manis biarpun nggak dikasih air gula. Udah dapat segini 5 ringgit, guys, lumayan lah. Cuman separuh jak aja. Oke. Terus aku mau nuangin air apa lagi ya? Tadi beli berapa tadi, Bang, air? 4 ya. Ini air apa ini? Semangka. Air tembikai. Ada 2 lagi. Mau dituang di mana? Enggak ada tempat lah, Bang. 2 bisa tuang. Ada lagi 2 air, guys, tapi udah enggak ada tempatnya. Sini. Sekecil ini enggak apa-apa. Ini tadi harganya berapa, Bang? 3 ringgit ya? Yang kecil itu 3 ringgit. Ini berapa ini? 3 ringgit. Udah segini. Udah segini 3 ringgit, guys. Kalau kuenya tadi berapa, Bang, satu bijinya? 60 sen satu biji, guys. Aduh, basah ini, harus dilap ini. Ini menu kita untuk berbuka puasa hari ini. Ini ada apa namanya, milky jelly bowl cincau kemarin aku buat. Terus ini ada air tebu, ada semangka, air semangka, ini bubur. Terus ini ada air coklat, air strawberry, ini ada ikan lele penyet. Ikan lele penyet. Terus yang bawah nasi lemak. Nah, ini roti johnnya. Tuh. Daging sama ayam, enggak tahu yang mana satu, daging sama ayam. Oh, ini yang daging, ini yang ayam. Oke. Terus ini kue-kue. Oke, guys, jadi kita mau buka puasa dulu, ini udah azan ya, guys. Abang baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka subna wa bika amanna wa ala sirata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Amin. Oke, guys, kita mau buka puasa. Abang mau minum dulu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Enggak, kakak mau makan apa? Arisa mau makan apa? Tuh. Apa dia? Tuh. Oh, mau makan roti. Ini mana tadi yang ayam, Bang? Ini. Hah? Yang ayam ini. Oh. Nih. Aduh. Siapa mau air tebu? Enggak mau. Nah, Bang. Enggak mau. Kenapa enggak mau? Ambil, ambil aja di nah, dicabut kayak gitu. Panas. Enggak panas, susah. Tarik, tarik Arisa. Nah, potong, potong. Pakai tangan. Nah, kayak gitu. Pinter. Kakak mau air apa, kakak? Tuh, air apa? Mana? Ini? Ini? Air tembikai. Iya. Udah, Bang? Udah potong? Udah. Gak potong curak daging, Bang. Oke. Tuan aku makan roti, guys. Udah. Sudah Arisa kakak? Sudah. Ya. Itu yang Arisa sama kakak makan yang ayam kan? Ya. Dagingnya hancur kakak, daging hancur kayaknya. Enggak. Kan, daging hancur. Oke, ini aku mau makan roti, roti John daging guys. Nih, tuh. Jadi ada isiannya guys tuh. Ini daging ya bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil ini air. Air apa? Merah. Enggak manis bang. Tak apa. Air semangkanya enggak manis. Ya, tapi dia tak bubuh serat tuh. Tapi aku lebih suka ini bang. Lebih suka apa roti johnnya anbege lah bang. Lebih suka yang dijual di bazar tadi ada roti john tuh enak banget guys. Ini tak ada meleleh pun. Kejunya mana? Dua. Ini satu ini harganya berapa bang? 18. 18 ringgit. Nih. Ini satu kotak nih isiannya ada 9 pieces, harganya 18 ringgit guys. Dua-dua sama harganya. Daging sama ayam sama harganya. Ini aku mau minum dulu guys. Oh, seger banget. Oma mau makan apa kue? Kue apa? Kue kakak. Kakak nah. Udah. Enggak mau. Nih, ayah punya. Apa punya? Boleh pula. Sedap. Apa bengkang? Bengkang apa manggil dah? Bengkang ubi. Ubi. Enggak tahu. Bukan. Abang ini abu-abu atau habu-habu kue? Abu-abu. Habu-habu. Oh. Kue habu-habu bukan abu-abu. Aku suka ini. Kue klepon. Ini kue kesukaannya Balkis. Betul enggak kakak? Kakak suka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Enak bang, dia cair. Gulanya cair. Ambil sama mau sih. Ambil satu. Ambil. Nih. Hari saya makan kue apa, Sa? Kue aku. Klepon, klepon. Kue klepon. Enak enggak Arisa? Arisa suka? Enggak. Kan hari itu Kak Arisa ini di sekolah kan belajar buat kue itu. Tapi enggak masak, enggak dimasak. Maka? Tapi Arisa bawa pulang enggak dimasak tuh. Oh, itu. Karena saya sudah makan. Kak. Oh, yang udah dimasak dimakan di sekolah. Yang enggak habis bawa pulang, yang belum dimasak. Kenapa kakak suka kue itu? Sebab manis. Sebab manis. Ada gulanya, jadi kakak itu suka yang manis-manis. Enak kakak? Kue klepon. Dia mencair di mulut. Lumer guys gulanya. Apa kakak mau kue lagi? Oke. Ini ada yang mau? Onde-onde. Ibu makan. Di sini namanya kue bom. Eh, bukan. Apa? Kue bom
inti kelapa. Ini inti kacang. Ya sama aja kan. Inti kacang onde-onde. Oh gitu. Iya, tempat Ana juga ini namanya onde-onde. Wah, onde-onde itu. Oh, kalau bom tuh yang isinya isi ini kelapa. Kelapa. Oh. Oke, gak aku mau makan kue ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku memang suka soalnya isiannya kacang hijau. Suami aku tuh enggak suka, sukanya isian kelapa. Tak sedap. Enak. Kenapa? Enggak, saya nak makan apa lagi? Ada saya mau makan apa lagi? Roti, makan roti lagi. Diam. Nah, kenyang. Dah. Cukup. Ini kelihatannya menggoda guys, tapi enggak manis. Bismillahirrahmanirrahim. Itu coklat dengan ni apa dia? Temikai susu. Enggak manis. Kan? Kemarin aku buat Milky Jelly Ball cincau. Ya Allah, panjang banget namanya. Aku mau makan. Makan apa minum sih ini, Bang? Makan ya. Makan. Jelly. Lanjut. Jadi nih guys tuh jelly ball-nya, mana jelly ball-nya? Mana ball-nya? Nih tuh. Kayak mata kucing Bang, hitam besar. Besar. Oh, boba, betul Larissa, boba hitam. Boba hitam. Nih guys. Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap guys. Seger. Kenapa? Semutan. Semutan. Terus aku taruh apa namanya, lupa. Jelly. Cincau. Cincau. Bukan, buah. bukan apa? Nata koko. Ya Allah, lali jenenge guys. Ini nata di kokonya guys, bismillahirrahmanirrahim. Seger banget. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Mata kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Enak gak, Kak? Enak. Eh, dia pun tak makan lagi ke? Udah. Arisa yang belum. Ini aku mau nyuapin Arisa. Arisa belum makan lagi? Belum. Enggak rasa. Nih, Arisa mau disuapin ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Kok merem-merem so. Alah, sedap itu. Ini jelinya. Jeli. Nah, tadi kokonya. Bismillahirrahmanirrahim. Nata de coco sedap lah. Oh, Arisa enggak suka nata de coco, rugi. Enggak suka nata de coco. Nata de coco tak suka guys. Okay, guys, kita udah kenyang, udah berbuka puasa. Kita enggak makan nasi tapi kok udah kenyang. Tadi beli nasi 2. Katanya suami yang mau makan sama Arisa tapi kok enggak dimakan. Udah kenyang-kenyang minum air, kenyang makan kue, dessert-dessert segala macam kayak gitu, udah kenyang. Dan selamat berbuka puasa untuk sahabat-sahabat online semuanya, bagi seluruh umat Islam ya Bang ya. Oke, sekian video dari kita, jumpa lagi di next video. Okay. Bye.